saya dengan berbesar hatinya. Salam jumpa baik kepada semua orang. Okey. Esok saya akan buka kedai saya, soft opening. Kita akan jual tepung sebanyak 500 customer yang pertama, 500 customer pengunjung yang pertama layak membeli tepung RM2, tepung gandum. Jadi saya buat untuk first come first serve, 500 orang pertama yang datang akan dapat membeli tepung, tapi dengan syarat dia kena belanja RM50 ke atas. Sebab adil lah, nanti orang datang semata-mata nak beli tepung, so tak fair juga kan. Jadi kita bagi peluang pada mereka yang datang membeli belah, dia beli RM50 ke atas, dia dapat beli tepung RM2 sebanyak 2 kilo. Okay, maknanya seorang layak dapat 2 kilo. Okay, so selamat berpuasa. So besok pukul 9.30 pagi kita akan buka kedai. Untuk kali pertamanya saya tak buat lagi grand opening. Nanti grand opening saya lepas raya. Besok kita buat soft opening sebab kita tinggal lagi 2 minggu lagi nak puasa lagi nak habis. Jadi orang dah tanya kenapa saya tak buka, kenapa saya tak buka. Bukan saya tak nak buka, sebab saya tengah tunggu barang-barang saya penuh masuk. Ini pun 70-80% masuk barang, tapi saya tak boleh tunggu dah. Sebab ramai pengunjung yang dah datang kedai saya, saya tak buka pintu. Jadi saya kena buka pintu esok datang pukul 9.30 pagi kedai saya akan buka. Okey, nak tengok kedai Lana Nordin, bakery, kedai bahan-bahan kek, datang besok. Sebab barang banyak, barang-barang baru. Tapi itulah, kita cuba terbaik lah sebab barang pun masih lagi masuk. Harap kekurangan saya itu saya minta maaf. Tapi insyaAllah raya haji nanti lagi lebih meriah lah. Ni pun kita buka pun rushing. Saya baru balik hari tu, tak sempat nak siapkan barang-barang supplier yang lain. Sebab kita pun staff pun tak cukup, tak ramai. Jadi kami cuba yang terbaik buka juga untuk bulan puasa ni. Sebab ramai sangat nak bawa kuih, nak beli tu Lana Nordin punya kedai nak buka. Jadi saya buka juga kedai saya besok. Okay, besok siapa nak beli tepung, tepung RM2. Tepung gandum Baker Choice RM2. Tak dapat lagi tempat lain dah. Kita saja buat untuk 500 pengunjung pertama. Okay, dengan single receipt. So nanti kita akan buat promosi-promosi juga kat sana. Barang-barang yang tempat luar dah habis, macam ada, kita ada buttercup, kita ada butter baru yang ala-ala buttercup pun ada, brand baru. Butter ni memang bagus, saya sendiri pun pakai butter ni. Tempat lain pun tak, kita panggil oily butter. Banyak lagi produk-produk baru yang tak ada di pasaran yang saya ambil. Jadi besok siapa yang nak beli kuih-kuih, bahan-bahan kek, datang kedai saya besok pukul 9.30 pagi. 500 pengunjung pertama akan layak dapat beli tepung RM2. Okay, so besok jangan lupa 9.30 pagi saya akan buka kedai. Drive safe. Hi. So war-warkan, viralkan benda ni. Tolong saya, sebab yelah, kita adalah Melayu pertama yang terbesar di Malaysia sekarang ni buka bakery, kedai bahan-bahan kek. Selalunya kedai-kedai lain adalah kedai-kedai bukan Muslim yang besar lah. Ada juga kedai orang Melayu tapi tak besar. Cuma kali ni kita buat adalah supermarket konsep yang terbesar di Malaysia. Jadi saya harap dapat sokongan daripada semua bakers-bakers Malaysia, home bake kat rumah tu. Okay, datang ramai-ramai support. Sebab harga saya pun, saya bagi harga sama juga dengan kedai-kedai yang besar yang bukan Melayu punya. Alhamdulillah, faham-faham je lah. So datang, parking senang. Saya jamin tempat saya ni tidak ada pergaduhan parking-parking. Nak parking mana jangan risau, parking saya sangat luas. Dalam kawasan saya pun sangat luas, sangat selesa. You all boleh shopping tanpa berlaga-laga bontot. Satu kalau pergi kedai bakery ni, satu problem yang kita facing ialah sempit. Dalam dia terlalu banyak barang tapi tempat tak selesa. Tapi tempat saya insyaAllah selesa, besar. Lepas tu parking tak payah nak berebut, tak payah nak berebut parking. Parking lah kawasan saya tu, kawasan saya tu besar. Okay, so bawa parents, bawa mak ayah, kakak ke siapa yang suka baking besok nak buka puan dekat raya ni. Macam-macam bahan-bahan raya saya jual, termasuklah kuih raya saya.
Cookies by Lana Nordin. Cookies saya tu tak mahal, RM30, tapi saya pakai produk-produk yang premium. Since saya ada kedai bakery, jadi saya dapat menjual dengan harga kaki lima. Ha. Barang lah, barang premium tapi harga-harga kaki lima. Okay, saya sekarang ni on the way nak pergi kedai saya. Okay, saya akan tunjuk tuan-tuan, kakak-kakak semua, abang-abang, macam mana nak pergi kedai saya. Okay, kalau daripada Kota Damansara ni, siapa tahu Uptown? Uptown, tahu tak Uptown Kota Damansara? Ni Uptown. Belah kiri ni Uptown. Ni Uptown. Uptown Kota Damansara. Kalau datang daripada, saya datang daripada Sungai Buloh. Ni Uptown. Nampak tak belah kiri ni Uptown? Okay, ni Uptown. Tu kedai ustaz tu, nampak kedai ustaz. Kan? Ini masuk kanan. Ni kedai ustaz, saya ikut daripada Sungai Buloh. Saya, tapi kena U-turn lah. Ini jalan nak menuju ke kedai saya. Ataupun kalau tak tahu, pakai je Waze, Lana Bakery Land atau Google Map. Lana Bakery Land. Ini dekat, kalau tahu jalan ni, nampak ada, nampak Kia. Nampak Kia. Okay, lepas Kia saya akan, hai Kak Era. Kak Era besok. Kak Era. Okay, ini kedai saya. Okay, nampak tak kilang Julis ni? Ini kilang saya. Nampak? Nampak? Itu dia. Itu dia. Lana Bakery Land. Tu. Kira kita adalah terbesar di Malaysia. Okay, kita kan ni, saya kena U-turn balik lah kalau ikut daripada Sungai Buloh. Okay? Ini kilang saya betul-betul dengan kilang Julis. Okay, besok, besok saya akan buat lelong tepung RM2 untuk 500 customer pertama. Hai Kak Era. Kak Era! Shooting ke Kak Era, oi? Okay, saya akan buat lelongan pada pukul 9.30 pagi untuk 500 customer pertama. InsyaAllah kalau ramai lagi yang datang, saya akan buat lelong gula pula, gula. Suka hati saya lah saya. Siapa yang ada kat dalam sana je, saya akan bagi apa tu, kelebihan. Ni saya dah U-turn. Ni nampak kilang Toshiba kat sini. Ni kilang Toshiba. Okay, lepas Toshiba ni akan jumpa. Ni kalau daripada IKEA, siapa daripada IKEA jalan ni, ataupun daripada wak-wak utama jalan ni. Okay, jalan sikit ni Juta Steel. Lepas IKEA, Juta Steel. Ini dia. Nampaklah signboard saya ni. Inilah dia Lana Bakery Land. Lana Bakery Land. Nampak? Lepas tu, nampak kilang Julis ni. Nampak saya punya tu? Tu dia dah sampai. Okay, so that's my shop. Okay, tomorrow kita akan buka, kita akan jual. Ya, jauh sikit daripada rumah saya, tapi tak apalah. Ni dia Lana Bakery Land. Tak clear ke? Okay, besok kami akan buka. Hari ni tutup lah, belum kami nak buat harga lagi. Okay, ini dia Lana Bakery Land. Okay, besok kita akan buat lelongan. Nampak tak? Nampak tak? Nampak tak anyone? Nampak tak? Tak nampak sih, kamera off ke? Nampak tak? Dah nampak dah? Okay, besok kita akan buat lelongan RM2 tepung. Ini kilang saya. Saya janjikan tiada sempit-sempit ni, tak ada eh. Okay. So besok siapa nak, so besok tepung RM2. Kita akan jual tepung RM2 sebanyak 500 customer pertama. Pukul 9.30 pagi kita akan buka kedai, 9.30 pagi. Jadi siapa yang beratur, 500 customer pertama yang beratur layak membeli tepung. Okay. Okay, please wawarkan pada semua yang nak buat kuih raya. Dan juga saya akan jual juga biskut raya saya. Saya punya kedai dekat Kota Damansara, dekat dengan Uptown. Ada limit? Ya, kena ada limit. Kalau tak ada, ganti, kesian orang datang tak dapat beli. Limit 2 kilo seorang. Biskut pun ada. Coklat dekat Lana siap dalam bilik tempat. Ya. Coklat room saya adalah coklat khas bilik room. Sebab saya separatekan coklat land, dairy land dan juga deco land. Lepas tu kita panggil tempat ni bakery land. Ini adalah ala-ala Disneyland untuk orang-orang bakery.
Dengan pembelian RM50 ke atas, layak membeli tepung. Kalau tak beli RM50, tak dapat beli tepung RM2. Sebab nanti yang datang sini beli tepung saja. So tak fair untuk orang yang datang membeli belah kat sini, tak dapat harga tepung. Operation kita besok, kita buka selalunya pukul 9 sampai pukul 7. Besok kita tengok crowd, kita buka 9.30 sampai tengok kalau crowd tu masih ramai, kita extend sampai pukul 8. Tapi kalau hari biasa 9 sampai 7. Tapi untuk perayaan ni kita akan lebihkan masa 1 jam untuk mereka-mereka nak beli turgamin Sabtu Ahad lah. So besok siapa yang nak datang, please datang di section Jalan Teknologi. Waze saja, Waze atau Google Lana Bakery Land akan datanglah sampai sini. Kalau tak jumpa Lana Bakery Land, Waze Festo, F-E-S-T-O, Festo, sampailah kat sini. Dia betul-betul dekat dengan sebelah kilang kapal terbang ataupun Toshiba. Toshiba ataupun kilang Julis. Alhamdulillah. So besok RM2, RM2 tepung ya. Saya akan tunjuk gambar tepung. RM2 tepung. Pukul 9.30 pagi kita akan buka kedai. Okay. Kalau boleh besok kita punya kad ni, kad mesin masih belum dapat lagi. Jadi saya nak buka juga. Saya wawarkan saya pada QR Pay, pilih pakai QR Pay, ada cash pakai cash. Sebab saya minta maaf, sebab saya punya mesin merchandise ada problem. Sebab semalam kita try buat settle, tak dapat juga. Tapi sebab saya nak buka juga untuk customer Sabtu ni. Sepatutnya saya buka minggu lepas, tapi saya tak sempat juga buka. Saya terpaksa buka besok. Siapa nak datang, please pakai QR Pay. Siapa ada QR Pay ataupun pakai cash lah. Saya minta maaf sebab kad saya punya mesin masih belum ready. Dari lagu raya dah, kita dah gunakan lagu raya kat sini. Okay, kita ada ni. Besok kita ada konflik. Kita ada konflik besar ni. Okay, konflik kita 1.2 kilo. Flake ni tak ada kat luar, hanya tempat saya saja ada. Okay, esok saya tak boleh buat live. Besok saya nak jadi cashier. Besok saya nak jadi cashier. Saya nak jumpa saya punya customer-customer. So ini adalah kita punya, tengok, konflik terbaru kita. Tak ada kat Malaysia konflik ni. Siapa nak buat biskut konflik, ini kita ada 1.2 kilo. Apa-apa je ni. Tapi kita ada ni, kita ada mixer, kita ada Mickey Mouse punya mixer kan. Okay, kita ada, saya nak cari part-time. Kita ada promosi, ni promosi ketupat ni kan. Kita ada buttercup. Ni siapa tanya-tanya pasal barrels. Okay, biscoff. Okay, Nutella. Ni Nutella saya. Nutella 3 kilo pun kita ada. Ini kita punya ni. Okay, ni tepung RM2. Tepung RM2. Okay, ni dia tepung RM2 kita. Okay, ni tepung RM2 kita. Tak ada lagi tepung, gula. Okay, ini butter. Butter ni 60 lebih saja. Butter besar ni, dia macam buttercup. Ini baru punya, lagi sedap pada buttercup. Kita ada buttercup. Okay, esok ni konflik kita yang besar ni. Dan kita ada pasta. Kita jual pasta sebanyak RM3 saja. Satu pasta tu RM3 saja. Kita ada ni. Ni adalah herb saya. Okay, ni kita punya flavor kita. Kita ada paste, pineapple paste. Okay, coklat, kita ada Oreo. Dan kita ada ini adalah kita punya color sprinkle saya. Lagu raya dah berat-berat ni. Ni Nutella. Siapa nak borong Nutella tadi? Ni Nutella saya. Okay, kita ada fondant. Okay. Juju pergi bank bang.
Juju pergi bank. Jap. Abang kena buat daripada office Lana. Kita ada Monique. Ni Monique. Monique ni adalah sirap yang orang pakai untuk flavor-flavor coffee je kan. Okay, kita ada marshmallow. Ni letak atas ni. Afiq, Afiq. Afiq. Ni nanti letak atas. Tak nampak. Yeast semua letak atas. Dikit, ni mana tu? Tu. Flavory kita. Ni je lah yang dia. So, dia tak nak tafal. Kata. So, weh saja besok. Okay. Weh saja besok. Ni. Ni ke? Ni ke? Afiq, yang mana Afiq? Yang ni eh? Okay lah ni. Nampak okay lah ni. Okey lah ni. Yang ni? Ha. Okey je. Ah, tu yang tambah masa satu. Masa dia tambah satu. Dia kan, macam ni. Patutnya 6 kan? Patutnya 6. Ah, dia 6. Okey, 7. Okey, tambahlah. Tambah. Nampak satu. Tambah lah. Ini dark coklat ada. Kita masuk dalam milik coklat. Okey. Kita ada... Tengok, barang saya masih lagi tak sampai lah. Dia baik tak, tapi saya terpaksa buka dah. Saya terpaksa buka sebab kedai saya nak ni. Okay. Tak ada rasa teller ni. Florenta ada ni ha. Ni Florenta paling baru. Berapa ringgit je? RM14 ke berapa ringgit? Yang ni yang kita ada tiga jenis Florenta. Florenta, ni Golden Florentina, ini ada Florentina lain. Ni yang paling barulah. Yang ni murah sikit. Ni paling baru. Okey. Ada kat besok ni Florenta kita kat sini. Dark chocolate barrels RM15. RM14 semua sen ke RM15 semua sen. Kelebab pun ada. Kami ada jual kelebab. Ni bahagian botol-botol kita. Botol-botol. Saya akan buka ke saya punya. Okey, macam saya cakap tadi, saya janjikan tempat saya ni orang takkan berlaga buntut. Maknanya dekat sini kalau datang you tak risau nak laga-laga buntut sebab kawasan saya ni besar. Okey. You boleh tolak troli, dua troli masuk sekali. Kita ada oven. Oven kita pun tak buka lagi ni. Ni tag harga. Ini ada coklat saya. Ni adalah Chocoland. Kalau ni dalam ni semua bau coklat. Ni. So ni coklat saya. Barrels, kita ada barrels, kita ada top koko. Ada lagi kosong tak sampai lagi. Saya dah terpaksa buka. Ni top koko kita Van Houten. So, ni coklat-coklat yang coklat chip. Okey, coklat compound. Okey. Bau coklat dalam ni. Okey, lepas tu ini kelebau. Kelebau. Siapa tanya kelebau tadi? Kita ada kelebau. Kelebau. Okey, ni kelebau kita. Afiq! Kenapa tak buka ni? Ekor ni. Afiq! Ini staff saya. Okey, ni kita punya cupcake. Okey, tu kedai bakery saya. Tapi bakery ni tak siap lagi lah. Saya cuma buat. Biasanya saya volunteer pas rawang. Nak jadi volunteer boleh datang sini. Afiq, kenapa aircon bilik coklat tak buka aircon? Bilik coklat tak buka aircon? Ha? Tak bilik coklat? Kenapa tak buka aircon? Dah, saya dah buka dah. Tak payah nak lari. Kenapa tak buka? Jangan lupa, nanti cair coklat kita. Bos, yang coklat packing tu nanti nak letak luar. Coklat packing mana? Packing yang banyak-banyak. Biarlah situ dulu. Biarlah situ sebab itu kan. Okay. Rindulah. Okay, ni saya punya kedai bakery saya. Kedai ni tak siap lagi lah. Tunggu. Tapi saya punya... Oh, cuti. Saya punya budak cuti. Tengok, diorang boleh duduk lepak lagi. Jom bang. Kita buat kerja bang kat atas. Okay, ni cashier. Maaf lah kalau ada kosong-kosong ni lagi sebab barang-barang saya masih masuk. Saya dah tak tahan nak buka dah. Semua orang dah marah saya kenapa tak buka kedai. Tengok ni pelantar kita.
Pik, tak ada lagi tempat kan ni? Ni, berapa ni? Mixer ni? 200 lebih, 100 lebih ke 200 lebih? Ah, tiga, bawah 300. Eh, bawah 400 lebih. Kita ajak tengok harga. Semuanya bawah 300 tak silap lah. Haa, mixer. Very nice. Very nice lah. Ni rasa yang Mickey Mouse. Haa, rasa Taylor. Cute gila Mickey Mouse. Ni Mickey Mouse. So, ni best seller juga ni. Ni apa ni bang? Air fryer. Air fryer. Haa, Mickey Mouse edition. Haa, ni semua Mickey Mouse edition. Ni toaster ni bang, kalau abang toast keluar gambar Mickey Mouse. Serius? So dia bila toast roti, anak nak makan kan, roti tak abang masuk, lepas tu dia keluar muka Mickey Mouse. Ha, toaster ni dia ada, dia ada Mickey Mouse punya frame. So keluar ni muka Mickey Mouse. Ni blender, hand blender. Lepas tu mixer. Ni chopper, mixer, hand blender. Ni pun sama. Ni toaster. Ni lawa. Ni lawa bang, ni pun baru je. Dia ada dua version. Dia gold, rose gold. Ini yang besar lah, ni yang basic. Ini oven, oven ni dia air fryer ni, dia boleh pusing-pusing sekali dalam ni. Ayam seketul, sekol masuk dalam ni. Dia macam ni. Bakery lepas raya ke lepas raya? Tak, besok nak buka dah. Tanya aku bila buka. Okay, ni tepung kita. Tengok, banyak lagi yang kosong ni sebab barang saya banyak tak masuk lagi ni. Kak Ju, Lana rasa yang suruh Afiq cornflake bawa turun semua. Penuhkan cornflake kat sini. Ya, yeah, penuhkan yang kosong ni, cornflake. Cornflake ni penuhkan. Sebab kita nak buat promosi cornflake besok. Staff kemudian beli. Bagi orang luar dulu. So kita ada butter. Okay, selection of butter. Okay, banyak lagi barang saya tak masuk sebab supplier tak dapat hantar buat raya kan. Ni. So besok kita buat promosi. Ni cornflake kita. Sebesar-besar alam cornflake macam ni berapa ringgit je. Ni 1.2 kilo eh. Okay, ni butter kita. Sekarang ni lah, kita dengar lagu raya. Mood raya dah keluar dah. Overlet pelangi butter. Kita ada cake board. Cuma naik atas. Ni kalau masak ni sejam tak cakap ni keluar-keluar atau maghrib. Kalau masuk ni sejam tak keluar. Okay. Alright, ni kedai saya. Okay, besok. Best bang? Nice. Besar bang? Besar. Apa komen ni kawan saya? Besar bang? Besar gila. Ha? Besar gila. Best eh? So, kita buat promosi RM2 tepung ada. Bang. Ni promosi. Bang pegang ni. Saya nak buat promosi. Ya, ya. Promosi RM2 tepung ni. Tepung RM2 tak ada dapat kat luar dah ni. Promosi RM2 untuk 500 customer yang pertama. Besok siapa yang beli bahan-bahan kek RM50 kat atas layak beli tepung RM2. Tuan tanya dekat mana bagi location dia? Location dia. West Lana Bakery Land ataupun kalau tak tahu kat Kota Damansara. Kota Damansara. Uptown. Uptown okay. Kota Damansara. Dia jalan gitu. Lana Bakery Land. Waze je atau Google. Besok kita buka 9.30 pagi. So datang serbu. Siapa yang cepat dia dapat. Kalau siapa yang lepas 500 tu, tak maaf lah. Harga dia biasa balik lah. RM3 lebih. Sekarang ni kita jual RM2. RM2. Ni tepung-tepung ni. Dia banyak lagi kat belakang. So besok datang. Kita ada promosi lagi. Buttercup. Buttercup berapa? Ingat lagu. Kita ada buttercup 10 dan kita ada buttercup dia. Buttercup ni promosi ni, kita nak buat promosi ni. Buttercup ni apa mungkin dia 60 lebih je. Buttercup ni lagi better daripada buttercup sebab dia ada pure butter. Ni baru punya rookie ni adalah rival buttercup. Apa
memang sedap. Saya buat roti K-pop saya dah pakai ni. Memang sedap. Ini dah secret sebab lain tak ada jual ni. UCK ni, saya ada jual. Banyak produk-produk kat sini yang kan. Kalau tak tahu, Jalan Teknologi Kota Damansara dekat dengan Julis. Kalau tak tahu juga, pergi cari Uptown. Uptown ataupun kedai Ustaz. Daripada kedai Ustaz tu terus je. Nampak kedai saya. Cari je Lana Battery Land. Ah ha, dia kata transfer account boleh, transfer payment boleh ke? Boleh dekat account dekat tu boleh. Okey. Boleh. Okey. Transfer dekat account number. Apa lagi? Ah ha, lepas tu ada Buttercup, ada promotion tak? Ada promotion, ada ni pun kita ada promotion. Ini dah lebih je nama apa dia Azira? Okey dah. Ada promosi dan kita juga ada promosi mixer baru kita. Mixer. Dia kata semoga Lana berjaya dalam bisnes. Ini kita kedai Melayu pertama yang terbesar di Malaysia. Kedai bakery pertama yang terbesar di Malaysia. Kalau you pergi pilihan tu pun tak besar sini. Ini lagi besar. Okay, cuma barang-barang belum komplit ni masuk penuh. Sebab kita tengah menunggu lagi barang masuk ni. Tapi saya tak boleh tunggu dah. Kita nak buka juga. So minta maaf tak ada korang datang ni. Ada rak sebab apa. Saya punya rak ni tinggi. Besar-besar. Jadi saya nak penuhkan. Seboleh-boleh saya nak penuhkan. Ada stok biskut dengan kek tak? Yeah. Ada stok biskut dengan kek tak? Oh, ada ada. Biskut saya ada. Besok kita ada jual biskut kita. Okey. Kita punya Buttercup. Ini produk baru. Rasa Taylor. Okay. Ini Mickey Mouse version. Ini Mickey Mouse nak buat baking-baking. Pakai beli ni untuk dia. Berapa ratus ni? Tak sampai 300. Tak sampai 200 ni. Kita punya air fryer Mickey Mouse. Air fryer Mickey Mouse. Kita ada. Ada ni, ini toaster. Toaster ni kalau kita buat roti, dia keluar gambar Mickey Mouse. Sebab tu nampak tu Mickey Mouse punya gambar. Nampak bang? Nampak. Nampak. Anak-anak nak makan ni buat Mickey Mouse ni. Ni Mickey Mouse punya. Semua ni Mickey Mouse punya version. Mickey Mouse version ni rasa Taylor. Ni RM80 ke RM90? Tak sampai 100 lebih. Tak sampai 100. So barang-barang kat sini. So dia nak tanya air fryer dengan toaster roughly berapa harga? Tak sampai 300. Bawah. Semua range kat sini bawah 300. Okay. Semua bawah RM300. Stock limited saya ambil ni. Saya ambil berapa unit saja. So grab. Siapa yang dapat ni. Kita ada bawa 3 unit je setiap ni. Tak banyak. Nak kena order. Kita akan buat wallet masuk lagi. Okay. Apa lagi soalan? Soalan. Kita ada raya punya kotak. Malam raya, malam. Ada tak? Dia kata nak tanya ni, kokolan ni apa ni dalam ni? Coklat ni. Coklat. Tadaaa. Tempat coklat. Masuk. Ini tempat coklat. Ni bahagian coklat. Saya tak letak kat luar sebab saya nak dapat kelainan sikit. Dalam ni adalah coklat. Coklat land. Nak cari apa-apa coklat semua dekat sini. Ni pun masih lagi tak masuk lagi LeBron, tak masuk lagi. Saya tengah tunggu dia ni. Tapi coklat yang ada ni okeylah. Saya rasa boleh dah ni. Mampu dah orang nak buat coklat kek ke, coklat raya ke kan. Ada barang-barang fondant tak? Ada. Ada fondant mari. Fondant tadi kita ada. Kita punya fondant lagi murah. Fondant kita tak cair. Macam fondant yang jual dekat pasaran, you all guna memang lembut tapi lepas tu dia cair. Fondant saya ni tak cair. Jom. Salam dari Singapura. Geram tengok macam-macam ada. Kita ada fondant dan kita ada gum paste. Gum paste ni, okay, apa beza gum paste ni? Gum paste ni kalau nak buat bentuk pola bear ke, bentuk bunga ke, pakai gum paste. Kalau nak balut kek, ni.